Ibarat kele sing wis dadi tempe. Yen koyo ngene aku kudu piye? Kowe lunga mergo masalah sepele. Apa ora kelingan janjimu pas awal bulan pitu? Jujur apa usah kenangan iki, Gusti nyuwun tulung paring ngono power kaeku bertahan. Tanteni neng jalan anyar iki, lemah urok iso dadi saksi. Tresnaku neng kowe sehidup semati. Jujur apa usah kenangan iki, ku senyum tulung paring ono power kaiku bertahan. Tanteni neng jalanan nyariki, lemah urok iso dadi saksi. Tresnaku neng kowe sehidup semati. Tresnaku neng Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Lapak Ganjar laris manis. Asik kan? Asik banget. Kalian ngapain tadi India-Indiaan? Bukan India, Mbak Betty. Gimana ini sih? Ini kita lagi di kampung Korea. Oh. Lagi buat video klip tadi. Oh. Mbak Betty nih ngerjain kita loh. Loh, aku saya datang ke sini. Tenang, kamu lapar? Iya. Yes. Kamu lapar? Banget. Kita akan mendatangi tempat yang akan mengobati capek kalian. Oke, siap. Oke, let's go. Tempatnya cool, cozy, dan pasti betah di sana. Jamin ya? Hah? Jamin ya? Ya enggak dong. Sudah siap, sudah siap. Oke, siap. Berangkat, ayo. Oke. Kita nyampe sini. Aduh, sampai juga. Jadi kerjain. Sampai juga. Wow. Wow. Bagus ya kursinya ya? Itu dia. Aku aja kaget. Iya, ini out of the box ya, nggak kepikiran gitu loh. Iya. Ini kalau dari bentuknya, batuk Pak Haji. produk saya nih. Cuman dari bentuknya kok gue kayak kenal ya? Apaan? Enggak, bentuknya tuh kayak... Kayak bentuk... Mengingatkan? Ini ya? Iya. Wadah-wadah minyak. Ah, itu. Ya kan? Itu. Ini memang dibuat dari bandrum, Bang. Tong? Iya, tong drum.
limbah gitu. Oh, gitu. Disulap jadi kursi. Dan bisa didudukin tapi kan? Bisa dong. Kuat ya? Sebelum ngobrol kita duduk dulu ya. Oke. Okay. Permisi. Mbak. Bareng kita. Mbak siapa namanya? Eva. Mbak Eva. Tolong siapin. Ini di sini makanan yang paling mahal berapa? Wih. Sombong. 8.000. Pokoknya saya pesan makanan yang bisa dimakan dan minuman yang bisa diminum. Matur suwun. Rebus. Matur nuwun. Mas Vino. Iya Bang Gat. Nih sangat luar biasa sekali, yaitu dia begitu masuk kita dikagetkan oleh sesuatu yang mungkin untuk orang awam nih ya, ini hanya jadi benda yang bisa dibilang hanya sampah. Digeletakkan begitu saja, bahkan mungkin emang dibuang, mengganggu gitu. Tapi tiba-tiba Mas Vino menjadi baik. Sesuatu. Kenapa kepikiran dengan tong ini, Mas? Enggak misalnya bekas ban serep atau apa gitu, kenapa dengan tong, Mas? Dari awal dulu, awal usaha itu ada teman yang minta tolong dikonsepin, mau bikin kafe gitu, minta cari konsep yang unik yang belum ada di Kediri. Saya googling itu ketemu konsep drum sama tong ini. Udah jalan, jadiin konsep di kafenya, sekalian menu-menunya juga dulu. Tentu tidak langsung tak dibikin gitu kan, enggak, harus cari belum, ya. Inspirasinya betul, idenya betul. Itu ide-idenya? Ide-idenya dari kepepet sih, daripada nganggur. Oh gitu. The power of kepepet, itu jangan pernah menganggap sepele loh. Beneran. Itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, bener. Iya. Ya gini, emang ya konsep tong drum kan emang belum ada di sini. Di sekitar Kediri, baru aku yang mulai juga konsepnya juga antik, unik. Ya, gitu. Jadi usaha lah, daripada nganggur itu tadi. Daripada nganggur ya. Ya benar. Ini bahannya dapat dari mana? Masa iya sampean ngulik-ngulik teko empat sampah iku. Nah, kenapa ngulik-ngulik toke? apa? Kok ngulik-ngulik toke? Apa tadi? Mengenai toke teko tadi. Ya, dapatnya bahan ya kan, dapatnya bahan. Ya kebetulan di Kediri ini ada sebuah pabrik rokok yang lumayan besar. Pabrik rokok yang lumayan besar. Ya, produksinya juga besar. Jadi dia itu tiap harinya juga buang banyak limbah. Oh gitu. Jadi daripada limbahnya dibuang, dirosokin, ya itu aku ambil. Tapi boleh diambil gitu, boleh? Ya, izin dulu. Izin. Ya iyalah kalau nggak izin, ditampok sekuriti. Kebetulan loh Sobat Lapak, kita tuh sedang berada di daerah Kediri. Jadi Kediri ini terkenal dengan pabrik rokok. Itu salah satu ini loh, kearifan lokal juga loh. Ini mereknya Tengwe. Ini apa? Tengwe. Tengwe apa? Linteng Dewe. Ini kan pasti nggak mungkin nggak punya nama dong. Punya dong. Nah. Namanya The Teletong Rangers. The Tele? Teletong Rangers. Oh, teletong. Tahu artinya? Tahu teletong. Apa tuh? You know teletong? Oh no. Limbah juga, limbah. Tong itu kotoran sapi. Kotoran sapi. Oh, teletong tuh kotoran sapi. Cuman kan arti saya ambil teletongnya kan dari arti tele. Tele kan tele kayak telekomunikasi, telepon. Ah, lu belok-belokin orang enggak usah. Jadi tong ini buat menghubungkan kita sesama konsumen, ke sesama orang lain. Ah, dibelok-belokin. Ada kerjasama terus. Sejak kapan, Mas? Sejak 2015. 2015. By the way, 2015 aku masih kelas 5 SD tahu. Gini ya. Ini takutnya udah keburu diambil orang. Oh, iya. Diambil lagi sama mbaknya nanti. Kita coba dulu ya. Okay. Ini coklat ya? Berasa. Oh ya, Mas. Ini konsumennya
ini kursi sama apa meja dari Tong nih, konsumennya dari mana aja? Kalau kebanyakan sih ya sekitaran Jawa Timuran sini. Paling cuman jauh? Paling jauh pernah kirim keluar pulau itu di Medan, Kalimantan, Kendari, Sulawesi, sama Jayapura. Bali juga pernah. Biasanya buat kayak gini nih lama enggak, Mas? Prosesnya. Kalau prosesnya ini tergantung sih, tergantung kuantiti. Kalau pesennya banyak, ya bisa sampai 2 minggu. Pesennya cuma 1 tok ya? 1 tok, 2 hari jadi. Oh, 2 hari juga jadi ya? Cepat berarti pembuatannya? Cepet. Soalnya kan dibantu Jin saya, Bandung Bondowoso. Nah, dari bentuk nih, gue kan sempat nanya tadi, terinspirasi dari mana nih? Atau terus ada bentuk apa aja nih, Mas? Bentuknya selain konsep ini kan ada yang model sofa panjang itu. Kesandarannya juga dari busan. Mejanya juga selain model bulat ini ada meja yang separuh drum dipotong, dibelah, atasnya kasih kayu. Kayu. Di sebelah juga ada produk yang dari lumayan ekonomis yang ini, daripada yang ini kan agak mahal ya, nanti. Nih. Produk paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah ya ini 80.000, paling mahal yang model sofa tadi 2 juta. Gitu. Tapi gue salut tuh, kreatif loh. Sesuatu yang luar biasa tuh begitu loh. Jadi orang memandangnya tuh ya berpikiran out of the box. Ya itulah yang namanya kepepet. Benar-benar. Dalam menjalani apa ya, pekerjaan yang ini dari tahun 2015 sangat tidak mungkin tidak menemukan yang namanya kesulitan dan masalah. Iya. Tentu dong. Kesulitan. Boleh sharing ada dengan kita mengenai masalahnya apa, terus solving problemnya itu seperti apa? Yang kesulitan paling utama itu ya, pas nggak ada stok dari pabrik kan kadang waktu mau libur hari raya kan pabrik juga tutup. Tutup produksi ya itu. Sempat mengalami kekurangan bahan. Kekurangan bahan, akhirnya ya nyari di rosok-rosok gitu. Jadi tapi bahannya agak kurang bagus daripada yang bahan-bahan biasanya ini. Biasanya agak apa? Kuning-kuning ada juga berkarat. Kan biasanya lebih ekstra. Ekstra, oh iya. Tapi itu ambilnya drum itu pas ada klien yang pesen apa udah terus nyetak ngono, Mas? Ya enggak, ya nyetok juga. Ada yang nyetok juga, ada yang waktu orang pesen juga kan. Modelnya beda-beda. Oh, mintanya ada yang model sofa, ada yang model kayak gini. Iya, iya. Kecil, gitu. Tahapan produksi gimana, Mas? Tahapan produksi ya awalnya kita adain stok barang dulu. Oh, gitu. Stok barang datang, kita bersihin, terus dipotong sesuai dengan model yang dimau konsumen. Kita dipotong, lebih nanti lama, kita ya cat, kita kasih sofa sandaran jok-jok ini, terus sama karet pelindungnya biar nggak beler, nggak luka, luka ya. Tajam soalnya ya kalau ini ya. Tajam. Tidak menganggap sepele ya, ini bagian the part of art, bagian dari seni. Emang latar belakang lu apa, bro? Ya, saya kuliahnya sih bukan di jurusan seni, cuman di pendidikan matematika. Cuman ya ada sih basic-basic suka di hal-hal yang berbau seni, kesenian, agak nyerneh-nyerneh gitu. Oh, unik gitu. Gue mau nanya ketemu nih. Ya, tadi ketemu ya. Di taman Korea tadi. Taman. Mau-maunya lagi dia nemuin dia. Teman konten dulu. Teman konten. Ya. Karena yang gue tahu kan dia salah satu seniman. Biduan wanita. Kebetulan nih Sobat Lapak, dua-duanya nih emang penggiat seni juga. Jadi selain sibukan bikin usaha furnitur ini, juga sama teman-teman penggiat hobi musik, kita punya grup sendiri, genrenya keroncong, namanya The Amburadul, keroncong modern. Tak harus selalu, waktu mungkin.
Kenapa ada amburadul namanya? Itu ya temen aja yang nyerneh. Asal sebut nama ada amburadul. Tapi genre keroncong. Genre keroncong. Kalau samping itu bikin solo juga kan. Iya. Oh, bikin songwriter juga. Sobat Lapak nanti di akhir yang episode ini kita bakal kolaborasi. Jadi Mbak Sesa akan nyanyi, Mas Vino main gitar, saya main debus. ini cara pesannya gimana, Mas? Cara pesannya nah, Instagramnya apa nih? Instagramnya @vdg9. @vdg9. Pokoknya banyak. Nanti Mas kita ketemu lagi, si Mas akan semakin maju. Amin. Punya cabang sampai 485. Wow, amin. Sebanyak cabang semua? Hah? Cabang semua. Cabang semua enggak ada pusat. Oke, ini kan di repost di edisi 34 ya, tentang produk mebel ya. Nah, dampak yang dirasakan setelah di repost itu apa, Bro? Dampaknya lebih banyak sering dikunjungi Instagram, banyak di DM sama orang-orang di IG itu. Awal tahu Lapak Ganjar dari mana, Mas? Karena saya juga follow IG-nya Pak Ganjar, dan juga mengidolai beliau. Jadi ketika beliau update story kan ada mau promosi produk di UMKM Jawa Timur gitu. Terus ikutan. Kebetulan di repost juga sama Pak Ganjar. Nah, ini kebetulan kan ini programnya Pak Ganjar. Mm-hmm. Jadi untuk Sobat Lapak apabila ingin posting sangat dipersilakan dengan sangat senang hati, sangat gampang juga caranya. Satu, kayak Mas Vino tadi, follow Instagram Pak Ganjar, dan ada satu lagi Instagram namanya Lapak Ganjar. Dan juga tonton YouTube channelnya Lapak Ganjar Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bunyikan apanya? Lonceng. Nah, loncengnya bunyikan. Nah, seperti itu. Oh ya, dan kalian silakan posting sesuai dengan edisinya. Seperti itu ya. Matur suwun. Matur suwun Pak Ganjar, sampun repost IG saya. IG kula nggih. Mugi-mugi UMKM se-Indonesia saged berjaya, sentosa. Saged. Lancar, aman bangsa dan negara. Amin. Saged. Amin, Bang. Saged apa? Bisa. Oh, bisa. Oh, bisa lah. Amin. Pak Ganjar, terima kasih buat semuanya, dukungan buat UMKM. Sehat selalu buat Pak Ganjar dan amin. Semua timnya. Amin. Amin. Emang Mbak UMKM juga? Bapak saya dulu UMKM. Oh. Bergerak di bidang apa? Telur asin. Oh, iya. Dari Brebes dong. Apa? Bau. Oh, mesti yo, bisa tukaran lo. Lek-lekan yang kita. Ayo. Noni. Mas Vin, kita tuh ada kebiasaan apabila kita mendatangi salah satu UMKM mendapatkan plakat ini, jadi tandanya ini ada UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Monggo silakan. Terima kasih. Dan saya nggak ngasih apa-apa. Pokoknya satu pesan dari Pak Ganjar. Kerja keras, kerja cerdas. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, kelangan kau wes yang paling tak sayang. Pondokku melayang teko tenan, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno tulus kumong tinggo dolaran. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Rungkat Laris manis.